Bersama dengan saya lagi guys. Tapi sebelum tu, tolong subscribe sama channel, like dan tonton sama video yang sudah-sudah. Dan jangan lupa juga hadir ke video saya yang terbaru lah. Untuk video hari ini, saya akan berkongsi sikit pengalaman saya bersama dengan anda semua. Bekerja di tempat site, itu luar kilang lah. Untuk hari ini, saya ditugaskan untuk wedding satu radiator yang sudah lama untuk tambah pelak lah. Sorry lah, tempat ini agak bising sikit sebab dia bagian workshop ni tempat. Iaitu tempat orang overhaul engine, lori ke radiator, lebih kurang macam tu. Jadi mungkin agak bising lah guys. Saya harap anda enjoy dengan video saya hari ini. Dan jangan lupa tonton sampai habis lah sejujurnya guys. Sekiranya anda ingin mengetahui macam mana pekerjaan tempat saya bahagian radiator guys. Ini di antara barang yang kita perlukan guys. Yang saya perlukan untuk wedding radiator tu lah. Untuk case kali ini kita orang video menggunakan branching guys. Branching tu dia menggunakan ini guys. Ini panggil branching ah. Nah, menggunakan satu inilah, dia bukan pakai itu wedding yang biasa kita nampak besi itulah. Kita pakai branching ini kali. Ini dan satu ubat lah guys. Ini dia punya ubat. Menggunakan gas ah. Ini dia punya gas punya peralatan. Itu punya gas guys. Okay. Kita guys ditugaskan di bidang di tempat ini guys. Tambah ini di sini lah guys. Ini macam kita wedding menggunakan tadi lah. Branching bukan cara yang biasa anda lihat tu lah. Ke sini. Ini adalah mesin genset, iaitu apa tu? Model Kamin lah guys. Model Kamin ni. Ini dia punya model Kamin. Yeah. Ini mesin juga biasa digunakan untuk menghasilkan elektrik lah guys. Tempat-tempat yang jauh-jauh daripada bandar lah ataupun dekat supermall lah. Kalau ada trip, dia menggunakan genset lah, kilang-kilang besar. Dia pun besar guys. Sekarang saya berada di tempat site lah. Tempat ni yang memang agak sibuk sikit. Dia punya berapa kVA sini ada. Sebelum wedding gaya, kita orang kena terpaksa buang dia punya apa tu? Radiator punya air lah. Ini punya air kan, kita buang di sana. Ini macam-macam ada kan. Kita orang tunggu air buang dululah. Sudah selesai guys, ini sudah.
ini saja video saya hari ini. Saya harap anda enjoy. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong subscribe channel. Dan tonton saya video sampai habis, guys. Okay, jap.